Wih, panasan dulu, lu musen dia. Wih, dia kenal warna. Gua ini sekali dong, keluar barang udah hancur nih. Keluar barang tuh. Diajari main selu ya kan, Rizky lincah ya kan, bingung Rizky nya. Wih, mantap Ki, senap dia tuh Ki. Mantap Rizky nih. Tahu dia bang, musisi mana dia. Iya. Rizky pakai pola dia, nggak ganjut lah. Wih. Wah. Walah. Aduh. Aduh. Kuat lagi, kuat. Kuat lagi. Boxing menyebabkan patah kaki. Kulitnya boy. Waduh boy. Kulitnya. Gak bisa main futsal lah kau boy. Dah. Berdarah. Dah buka dulu, buka dulu ni ya. Buka dulu ni ya. Sudahlah, sudahlah. Okey guys, ternyata dia cedera guys. Okey cut semua. Okey cut ya. Untuk hari ini kita break dulu. Nah dia cedera. Kebas wak. Ini memang dia tadi masih ngasih power. Gimana perasaannya? Oh berat lawannya berat. Berat ya tadi, tapi dia terlalu lincah. Okey, sekarang kita masih ada di villa. Masih di villa. Di sini dingin. Iya tempat sini. Ini bus kita. Pinggang, ini sakit pinggang gue. Darah ya. Cedera guys. Gimana sakit bang? Sakit bang. Sakit ya. Tapi mantap bang mainnya bang. Mantap ya. Mantap. Olahraga penting ya. Iya bang. Boleh kasih tahu untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa olahraga itu penting. Olahraga sangat penting kali guys. Iya. Apalagi buat tubuh, buat kesehatan sangat penting banget. Mantap. Ini untuk petinju kita juara nasional, juara masih provinsi. Gimana perasaannya melihat tinju amatir? Iya, saya sedikit mengapresiasi. Ya. Yang penting walaupun kita amatir, kita tetap ini ya, semangat ya. Oke, semoga seluruh warga Indonesia semangat untuk berolahraga. Ya, apalagi untuk membuat prestasi-prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Indonesia. Oke ya, salam ya bro. Semoga terus berprestasi ya bro. Salam olahraga. Salam olahraga. Pak Usman, tadi yang belum pernah nyoba tinju tapi ngerasakan coba bertinju gimana perasaannya? Perasaannya sedikit lelah karena lelah. Kita belum pernah merasakan sebelumnya ya. Mm-hmm. Namanya juga kita pemula pasti merasakan agak kaku sedikit. Mm-hmm. Tapi olahraga itu sangat penting sih. Ya, menurut saya olahraga itu membuat kita tubuh kita merasa lebih segar, bugar dan lebih nyaman. Ya, thank you. Jangan lupa berolahraga ya. Oke, salam olahraga. Salam olahraga. Oke, thank you Pak Rizky. Semoga kakinya cepat sembuh ya. Oke, siap. Oke, salam olahraga. Oke, langsung ke saudara Rico. Gimana perasaannya tadi? Untuk jadi petinju amatir. Deg-degan karena belum ada teknik dasar ya kan. Capek lelah pastinya. Jadi apa yang bisa disampaikan untuk seluruh warga Indonesia? Semangat terus, olahraga tak merugikan Anda, malah menyehatkan badan Anda. Siap, salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita sekarang masih ada di Villa Beras Tagi ya. Besok hari kita udah bagi-bagi giveaway lagi dan promo gila-gilaan, serta akan terus melakukan bagi-bagi hadiah, melakukan yang terbaik, memuaskan seluruh customer di seluruh Indonesia. Salam olahraga. Salam olahraga. Olahraga.